Tahukah Sobat Arima, ada beberapa wanita di dunia ini yang memiliki tinggi badan yang melebihi wanita pada umumnya dari 160 sampai 170 cm. Nah, berikut kami akan menampilkan 7 wanita tertinggi di dunia. Yang pertama, Yao Defen. Ia merupakan wanita tertinggi di dunia yang tercatat dalam sejarah Guinness World Record dengan tinggi badan mencapai 233 cm. Ia lahir di Cina pada tahun 1972. Yao Defen merupakan penderita gigantisme, yaitu pertumbuhan tubuh yang berlebihan. Sejak masa kecil, ia sudah tumbuh melebihi teman-temannya. Dengan tingginya yang luar biasa, ia menjadi terkenal, sering muncul di acara televisi, dan menjadi objek wisata bagi orang-orang yang ingin melihatnya. Tapi di dalam kehidupan sehari-harinya, dia juga mengalami kesulitan merasa tidak nyaman di saat berada di tempat-tempat yang tidak dirancang untuk orang tinggi. Ia juga sering pusing mencari pakaian dan sepatu yang pas untuk dirinya. Tapi sayang, pada tahun 2012, pada saat umur 40 tahun, ia meninggal dunia. Yang kedua, Sandy Allen. Dengan tinggi badan 231 cm, ia dinobatkan sebagai wanita tertinggi di dunia pada masanya. Ia lahir pada tahun 1959 dan meninggal pada tahun 2008. Ia juga penderita gigantisme. Selama hidupnya ia menjalaninya dengan optimis dan percaya diri. Ia merupakan seorang aktris dan penyanyi. Sandy Allen sering tampil di berbagai acara televisi dan film. Yang ketiga, Zhang Siyu. Di usianya yang ke-17 tahun saat ini, ia sudah memiliki tinggi 220 cm. Ia merupakan pemain basket asal Cina yang terkenal dengan tingginya yang menjulang. Ini ia warisi dari ayah dan ibunya yang juga mantan atlet basket. Sang ayah mempunyai tinggi 210 cm, sedang sang ibu tingginya 190 cm. Zhang Siyu juga merupakan orang di balik kemenangan Cina atas Indonesia pada laga perdana di Xinjiang, Cina. Yang nomor 4, Zainab Bibi. Wanita asal Pakistan ini lahir pada tahun 1974, mempunyai tinggi badan mencapai 218 cm. Dengan memiliki ketinggian seperti ini, ia terkadang merasa malu dan kesulitan beradaptasi di lingkungannya. Pada usia 44 tahun, di tahun 2018, ia meninggal dunia. Selama hidupnya, ia telah mengunjungi banyak negara. Yang nomor 5, Margo Dedek. Ia merupakan wanita asal Polandia yang memiliki tinggi badan mencapai 218 cm. Dengan ketinggiannya, ia memanfaatkannya untuk bermain basket sejak masa sekolah. Margo tercatat pernah bermain di beberapa tim di Prancis, Spanyol hingga Amerika Serikat. Pada usia 37 tahun, di tahun 2011, ia meninggal dunia terkena serangan jantung. Selama hidupnya, karirnya berjalan dengan baik hingga Margo berhasil menjadi pelatih basket. Yang nomor 6, Rumeysa Galgi. Wanita asal Turki ini saat ini memegang rekor sebagai wanita tertinggi di dunia yang masih hidup sampai saat ini. Mempunyai tinggi badan mencapai 215 cm dan ia juga tercatat sebagai wanita pemilik telapak tangan terbesar dan jari terpanjang di dunia. Berbeda dengan wanita lainnya yang menderita gigantisme penyebab tumbuh berlebihan. Tapi ia sejak kecil menderita penyakit sindrom langka yang membuatnya unik. Ia satu-satunya di negaranya yang pengidap sindrom langka ini. Kondisi ini membuatnya sulit berjalan sehingga ia menggunakan kursi roda dan alat bantu jalan. Walaupun demikian, ia tetap menjalankan hidupnya dengan semangat dan percaya diri. Ia pernah bepergian ke Amerika untuk bertemu dengan rekor lainnya dengan naik pesawat. Selanjutnya, yang nomor 7, Male Duangdia. Wanita yang satu ini berasal dari Thailand. Ia pernah dinobatkan sebagai wanita tertinggi di dunia pada tahun 2009 dengan tinggi mencapai 212 cm. Dengan tinggi badan yang menjulang, di masa sekolah, ia sangat sulit mendapat teman. Untuk mengetahui penyebab kelainan ini, ia dibawa ke dokter untuk diperiksa. Ternyata penyebab male tumbuh sangat tinggi adalah ia menderita tumor otak.
Akhirnya Male pun menjalani berbagai pengobatan rutin, tapi sayangnya ia meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di usianya yang ke-24 tahun, yang disebabkan oleh serangan jantung dan komplikasi lainnya. Setelah meninggal, jasadnya disumbangkan ke mahasiswa kedokteran oleh keluarga untuk keperluan penelitian. Nah, Sobat Arima, demikianlah ulasan 7 wanita tertinggi di dunia. Untuk mendukung channel ini, tolong subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.